Yeah, salam sejahtera tuan-tuan dan puan, selamat menonton Wako Channel. Yeah, berita gempar, ada orang kata Azmin calon PM. Yeah, sebelum saya teruskan berita ni, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, jom kita tengok berita gempar ni dari Malaysia kini. Azmin calon PM? Saya cuba sebut pendapat orang, kata Mahathir. Oh, jom kita tengok. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan bahawa Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Mohamad Azmin Ali bukan calon pilihan Perdana Menteri olehnya. Sebaliknya, Ahli Parlimen Langkawi itu berkata bahawa dia tidak ada calon Perdana Menteri. Dia berkata demikian susulan laporan media bahawa Mahathir memilih Azmin dan anaknya Mukriz sebagai calon Perdana Menteri dalam program dikendalikan pelawak Harris Iskandar pada malam Rabu. Saya tak nak bagi nama apapun, tetapi ditekan juga suruh bagi nama. Saya kata ada orang yang fikir oleh kerana saya baik dengan Azmin, maka Azminlah calon saya. Tapi dia bukan calon saya. Cuma saya sebut ini pendapat orang, iaitu Azmin adalah layak menjadi Perdana Menteri, katanya dalam sidang media secara maya hari ini. Pengerusi Parti Berjuang itu menambah bahawa dia terpaksa menyebut nama Mukriz yang juga Ahli Parlimen Jerun apabila diminta menyebut tiga lagi nama sebagai calon. Dia Harris nak tiga nama. Saya berada dalam keadaan sebersalah dan saya terpaksa sebutkan antara mereka ialah Mukriz. Tetapi ini terpulang kepada mereka. Mereka harus menempuh perjuangan sendiri. Ini bukan bermaksud kerana saya bagi nama, itulah calon saya. Sebenarnya saya tidak ada calon, katanya. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang. Untuk ni, jangan lupa subscribe ke Wako Channel. Subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.